ciri khas dakwah Rasulullah SAW, rebbaniyah, sasarannya itu, misinya itu Allah. Rebbaniyah, nuansa rebbaniyah. Jadi enggak ada motif uangnya. Dakwah itu, maka ada kalimat yang terkenal ya, bahwa nahnu du'atun qabla an nakuna kulla syai'in. Kita ini dai, ya apapun profesi kita. Nah, para nabi juga, para sahabat juga demikian. Jadi walaupun Abu Bakar itu pengusaha, pedagang terkenal, tapi ada misi dakwahnya ya. Islam sebelum berjamaah. Jadi Islam ya, maka Islam itu jamaah menghapus semua klaster-klaster. Bagaimana seorang terkemuka seperti Abu Bakar Siddiq itu bisa makan bareng sepiring bahkan dengan seorang mantan budak namanya Bilal bin Rabah. Di era jahiliyah itu enggak mungkin terjadi. Enggak mungkin. Jadi Islam menghapus semua sekat-sekat itu. Bagaimana misalnya seorang Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, tokoh terkemuka dari kalangan Bani Umayyah tadi itu, luar biasa, anak bangsawan, ayahnya Utbah, dia bisa makan bareng, bahkan ketika sholat dia jadi makmum. Siapa yang imamnya? Salim, budaknya, mantan budak Maula. Jadi kalau sholat bukan dia yang jadi imam pak, tapi Salim Maula Abi Huzaifah ini, budaknya. Demikian Islam menemparkan ya. Ketika Ka'bah dibuka oleh Rasulullah pada peristiwa Fathu Makkah, siapa yang masuk ke dalam Ka'bah itu? Bukan kalangan bangsawan. Ada Usama yang bapaknya mantan budak tadi, ada Bilal bin Rabah yang disuruh Rasulullah naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Ini orang-orang rendahan, tapi ketika mereka masuk Islam, mereka menjadi orang yang dihormati. Bahkan di masa Umar bin Khattab ada sebuah peristiwa ketika Umar jadi khalifah, dan ada beberapa tokoh Quraisy diantaranya Abu Sufyan bin Harb ingin masuk ke ruangan Umar, ketemu dengan Umar. Lama dia menunggu. Orang lalu lalang, bolak-balik ketemu. Tapi dia tak juga diperbolehkan masuk ke ketemu Umar. Dia protes, saya sudah lama nunggu, tapi enggak disuruh-suruh masuk. Sementara orang yang lain, yang datang setelah saya, kok suruh masuk? Kemudian apa kata stafnya Umar Aslam waktu itu? Saya cuma disuruh oleh Umar. Dan Umar mendahulukan orang-orang yang masuk Islam lebih dulu ini daripada engkau. Abu Sufyan itu masuk Islam belakangan. Jadi demikian ya.